Assalamualaikum, kumaha kabarna? Sehat? Sarang Abdi Dewi. Jadi hari ini aku akan share skincare yang aku gunakan akhir-akhir ini untuk mengatasi kulit aku yang lagi gampang jerawatan. Nah, skincare-nya itu dari Bio Beauty Lab. Dan di sini aku punya dua jenis produknya, dan dua produk ini sesuai dengan kebutuhan kulit aku. Jadi pertama ada Bio Beauty Lab Phyto Power Essence, dan yang kedua ada Bio Beauty Lab Acne Treatment Facial Oil Serum. Dan aku pakai dua produk ini sekitar 2 mingguan dan bisa dikatakan ampuh ya di kulit aku, karena memang sebelumnya aku tuh punya jerawat di dekat telinga, di pipi sini. Terus di dagu, kalau di dagu bisa terlihat ini masih nampak ya jerawatnya sedikit, belum pure hilang 100%. Nah, untuk di pipi ini jerawatnya, jadi dia ukurannya itu nggak terlalu besar, jadi yang sedang-sedang saja. Dan untuk jerawat yang di pipi sini, yang di dekat telinga, jadi sekitar dua kali ya pemakaian dua produk ini, itu si jerawatnya langsung matang, dengan cepat dia matang, kering dan juga kempes. Terus yang aku suka, untuk si bekas jerawatnya langsung disamarkan atau dipudarkan. Nah, terus untuk si jerawat yang di dagu di sini, karena ini ukurannya memang sebelumnya itu besar dan si jerawatnya itu tidak ada kepastian. Arti tidak ada kepastian di sini, jadi si jerawatnya itu enggak matang-matang, enggak kempes. Jadi bisa dikatakan jerawat batu. Nah, ini yang membingungkan. Tapi pas aku pakai dua produk ini, ternyata si jerawat yang ada di dagu yang tadinya tidak ada kepastian jadi ada kepastian. Dia mulai matang, membesar dan kempes, terus lumayan garing meskipun memang belum 100% seperti yang terlihat ya ini hilang gitu. Karena memang dari jenis atau ukuran memang berbeda, sehingga untuk waktu dan proses penyembuhan juga mungkin lumayan agak lama dibanding dengan yang jerawat ukurannya kecil. Terus aku juga mau memperkenalkan dua produk ini ke teman-teman. Sebenarnya produk dari Bio Beauty Lab ini apa saja dan manfaatnya apa saja? Nah, pertama ada Bio Beauty Lab Phyto Power Essence. Jadi kita buka dulu aja ya, karena biasanya untuk skincare aku tuh nggak hilangkan dusnya. Ini adalah essence, yang mana essence itu berfungsi untuk memberikan kelembaban ekstra ke kulit kita, dan ini bisa membantu untuk memaksimalkan kinerja skincare yang akan kita gunakan selanjutnya. Dan ini isinya nggak terlalu banyak ya, cuma 25 ml, tapi menurut aku dengan kemasan yang seperti ini benar-benar travel size. Untuk si Phyto Power Essence ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Manfaat dari Phyto Power Essence sendiri seperti bisa memberikan kelembaban ekstra untuk kulit kita, kemudian memperbaiki tekstur kulit, mencerahkan kulit, membuat kulit kita terlihat glowing secara alami, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, untuk aplikatornya dia pump ya seperti ini. Jadi kalau misalkan mau ngeluarin produknya, tinggal dibuka aja tutupnya, terus kita pump seperti ini. Nah, tuh bisa terlihat. Ini untuk teksturnya. Jadi kalau untuk si essence sendiri, teksturnya itu sebenarnya dia mirip seperti serum. Cuman kalau serum, biasanya teksturnya itu lebih ke kental. Kalau ini tuh lebih ke cair, tapi dia lembut gitu. Seperti ini, ketika kita aplikasikan ke kulit kita, dia kayak berubah cair gitu, mirip air. Dan pastinya dia gampang meresap, nyaman, dan tidak lengket saat digunakan. Tuh, jadi kelihatan kayak glowing gitu ya untuk si kulit kita. Nah, untuk aroma dia nggak ada aroma parfum sama sekali, jadi nggak ada wanginya. Kalau menurut aku dengan skincare yang wanginya itu alami seperti ini pastinya akan lebih aman untuk kita gunakan. Nah, terus yang kedua ada Bio Beauty Lab Acne Treatment Facial Oil Serum. Kita buka juga ya. Nah, dia penampakannya seperti ini. Untuk acne treatment ini, dia mengandung 9 oil dan manfaatnya seperti bisa merawat kulit yang berjerawat, kemudian menenangkan, menghidrasi sebagai antioksidan, sebagai antibakteri juga, mengurangi atau memudarkan bekas jerawat, serta memperbaiki skin barrier. Dan ini bisa terlihat untuk warna si facial oilnya itu kuning cerah gitu ya. Jadi kelihatan cantik dari luarnya seperti ini. Nah, ini kalau untuk aroma, menurut aku ini aromanya ada aroma natural dari kandungan oil di dalamnya. Terus dia teksturnya seperti ini ya. Dia oil, cuman teksturnya tuh bukan oil yang lengket atau oil yang pekat. Tapi dia lebih ke cair, sehingga pas kita aplikasikan ini juga meskipun oil gampang meresap ya.
gampang meresap, tidak lengket, dan nyaman digunakan. Dan untuk kedua produk dari BioBeauty Lab ini pastinya sudah BPOM, jadi aman untuk digunakan. Nah, terus cara pemakaian kedua produk ini seperti apa? Nah, pertama, kita tuh wajib membersihkan wajah terlebih dahulu atau cuci muka terlebih dahulu. Kalau misalkan udah bersih wajah kita, pertama yang kita gunakan itu adalah Phyto Power Essence ini. Pertama, kita tuangkan dulu pada telapak tangan secukupnya saja, baru kita tepuk-tepuk ke seluruh permukaan wajah yang sudah bersih. Ditepuk-tepuk secara lembut dan juga perlahan. Nanti kulit kita akan lembab. Nah, didiamkan sampai meresap. Dan untuk si Phyto Power Essence ini bisa digunakan setiap hari, pagi dan juga malam setelah kita mencuci muka. Lanjut, kita gunakan Acne Treatment Facial Oil Serum. Nah, kalau untuk penggunaan Acne Treatment ini, menurut aku ini sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kulit kita ya. Kita bisa menggunakannya ke seluruh permukaan wajah. Kalau misalkan kita rasa kulit kita memang butuh kelembaban, dan area yang bermasalahnya itu di mana-mana, area yang berjerawatnya itu di mana-mana atau banyak sih jerawatnya. Tapi kalau untuk aku sendiri, karena memang jerawat di wajah aku tuh nggak terlalu banyak, cuman ada 2 spot aja, itu di dagu dan di deket telinga di sini. Jadi biasanya untuk perawatan jerawat aku lebih suka gunakan di area tersebut, jadi nggak ke seluruh wajah. Tapi itu balik lagi ya ke kebutuhan kulit masing-masing. Nah, jadi untuk caranya, kita tinggal tuangkan aja 2-4 tetes untuk si facial oil serum ini ke telapak tangan, lalu kita aplikasikan ke seluruh wajah atau diaplikasikan di area yang bermasalahnya. Nah, kalau untuk aku biasanya pas mengaplikasikan di area yang bermasalah itu agak ditekan-tekan supaya dia meresap secara sempurna. Untuk si Acne Treatment Facial Oil Serum ini bisa digunakan setiap hari pagi dan juga malam. Kalau misalkan malam hari, ini digunakan di tahap terakhir skincare-an. Nah, kalau misalkan di siang hari, ini digunakan sebelum kita pakai sunscreen. Jadi intinya sekitar 2 minggu pemakaian aku menggunakan skincare dari BioBeauty Lab ini, yaitu Phyto Power Essence dan Acne Treatment Facial Oil Serum untuk mengatasi jerawat. Bisa dikatakan ampuh, karena jerawat aku langsung matang, kempes, dan juga kering. Selain itu, bekasnya juga langsung disamarkan atau dipudarkan. Buat teman-teman yang punya masalah jerawat, terutama jerawatnya yang tidak ada kepastian seperti jerawat aku ya, yang di sini di dagu, bisa nih menggunakan 2 produk dari BioBeauty Lab ini. Nah, nanti untuk link pembeliannya aku akan taruh di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa ya, sebelum order, cek dulu kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat untuk reviewnya. Dan akhir kata, saya Dewi Rahayu. Wassalamualaikum.